Yuk. Dua orang masing-masing bernama Ferdianto dan Muhammad Imran tercebur hingga terjebak di gorong-gorong kawasan Jalan Alpita Sawah Ciputat Kota Tangerang Selatan. Komandan Regu Rescue Tim Alpha Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tangsel, Darussalam mengatakan kedua orang tersebut telah berada di dalam lubang gorong-gorong itu sekitar pukul 1.30 waktu Indonesia Barat. Kala itu tiga sekawan tersebut sedang mencari jangkrik di lahan kosong yang telah banyak ditumbuhi oleh tanaman liar. Namun, tak terduga dua dari tiga orang sekawan itu menginjak salah satu semak-semak yang menutupi lubang gorong-gorong tersebut. Akhirnya kedua orang tersebut pun terjatuh ke dalam lubang yang diketahui sedang 3 meter dengan lebar berdiameter sekira 80 cm. Bang, bisa dijelaskan bang kronologi kejadian orang ada di dalam lubang bang? Jadi untuk kejadiannya kita menerima laporan pukul 7.30 dari jajaran samping yang dimana ada warga yang minta pertolongan kepada jajaran samping. Lalu pihak jajaran samping menelpon kita. Untuk kronologi sendiri dari kesaksian korban sendiri bahwa mereka di mana malam hari itu jalan semak-semak, melalui semak-semak tersebut yang mereka tidak mengetahuinya bahwa di situ ada lubang drainase. Dalamnya lubang sendiri berapa meter bang? Untuk kedalaman kurang lebih 3,5 meter, yang dimana lubang itu berdiameter hanya sekitar 80 cm. Jadi untuk pergerakannya sangat kecil dan sempit. Ada kesulitan tidak bang saat melakukan evakuasi korban tadi bang? Untuk kesulitan karena berhubung ada tembok Berlin dan di situ memang sangat sempit ruangannya, kesulitan kita untuk mengatur tali temalinya. Berapa personil bang yang diturunkan bang? Untuk dari tim rescue-nya ada 5 personil ditambah satu tim dari pemadaman, demikian. Jadi kira-kira kurang lebih 10 personil ditambah satu wadanton. Tangan bang sampai tuh? Kurang dalam. Iya kurang dalam. Nah, itu apa-apa yang dalam? Ya. Ya sini nih enak. Dekat ini kan. Dia mengenai itu udah menjelam tidak. Soalnya ternyata dia gak bisa di sini. Air hujan kan. Nyari gambaran dia mah. Maksudnya mengambil barang dalam. Nanti dibawa ke sini. Soalnya yang itu. Ini bisa tolong mau teleponnya kasih Imran, kita gak bisa. Orang udah dibawa sama ambulan.